Hello, hai. Hari ni saya nak buat gobi manjuri ya. Gobi manjuri ni dia buat dalam cauliflower ya. Memang crunchy, memang sedap ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk step by step dulu. Dia ada dua step ya. Satu untuk tumis, satu untuk nak rendam dengan tos sekali ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan ya. Saya ambil cauliflower satu biji ya, besar. Saya ambil kena buat macam ni, besar-besar sikit lah. Jangan terlalu kecil ya. Kena besar-besar sikit. Okey. Dah siap potong dengan cuci sekali ya. Okey, yang ni tepung jagung saya ambil 2 sudu besar. Tepung gandum saya ambil 2 sudu besar. Garam bukit ya, secukup rasa. Dengan vinegar sekali ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk untuk nak rebuskan cauliflower ya. Okey, sekarang saya dah tuang air. Bagi dia air ni betul-betul mendidih ya. Lepas tu saya tunjukkan cara-cara yang lain. Okey, sekarang air dah betul-betul mendidih ya. Kita tutupkan api ya. Lepas tu kita masukkan cauliflower, tunggu seminit ya. Okey, sekarang dah cukup seminit ya. Sekarang saya nak tos. Bagi kita nak tapis betul-betul air dia ya. Kena tos betul-betul. Okey, sekarang dah tos ya. Sekarang saya nak masukkan tepung. Kita nak perap dia ya. Okey, masukkan semua tepung. Ikut pada masing-masing ya. Berapa banyak cauliflower ambil, tengok pada cauliflower berapa besar ya. So, saya ambil besar. Lepas tu saya gunakan 2 sudu besar. Kalau tak nak banyak tepung sangat pun, kita boleh kurangkan ya. Masukkan garam secukup rasa. Lepas tu kita masukkan vinegar ya. Vinegar ni kita ambil dalam 1/2 sudu ya. Okey, sekarang kita nak gaul sebati ya. Semua tepung, cuka, garam semua kita kena gaul sebati ya. Lepas tu biar kita yang ni nak bagi perap ya dalam 5-10 minit. Lepas ni saya nak tunjuk cara untuk nak buat kuah ya. Kuah untuk gobi manjuri. Okey, sekarang saya nak tunjukkan step 2 untuk tumis ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan ya. Saya ambil bawang, saya ambil bawang besar 2 biji, kena potong kecil-kecil ya. Halus dengan kecil-kecil ya. Satu bawang kita kena potong berempat. Lepas tu kita kena ambil satu-satu helai macam ni ya. Okey. Yang ni bawang putih saya ambil 10 ulas. Kena cincang halus ya. Tak boleh tumbuh ya. Kena cincang halus. Okey. Yang ni tepung jagung saya ambil dalam 1 sudu macam ni cukup ya. Jangan banyak sangat ataupun jangan sikit ya. Vinegar saya ambil dalam 1/2 sudu besar. Yang ni sos tomato saya ambil 2 sudu besar. Yang ni sos yang pekat dia saya ambil 1 sudu besar. Yang ni sos cili saya ambil 2 sudu besar. Daun daun bawang saya ambil dalam 1 genggam saja. Yang ni cabai hijau saya ambil dalam 4 batang ya. Potong kecil-kecil ya. Dengan halia saya ambil 1/2 inci cukup ya. Jangan ambil banyak ya. Untuk ni kita gunakan bawang putih saja banyak ya. Halia kena ambil 1/2 biji, I mean 1/2 inci ya. Kena potong kecil-kecil juga ya. Ataupun boleh cincang ya. Okay, sekarang saya nak tunjuk cara nak tumis. Okay, tunggu kuali ni betul-betul nak panas ya. Okey, untuk ni kita kena gunakan 2 minyak ya. Satu minyak biasa sahaja, kita tuang sikit. Lepas tu kita gunakan minyak bijan ya. Minyak bijan terpulang pada masing-masing ya. Nak brand apa pun okey, tapi asalkan halal ya. Okey, saya gunakan minyak bijan dalam 3 sudu besar cukup ya. Okey, tunggu minyak ni betul-betul nak panas. Okay, sekarang saya masukkan bawang putih dulu ya. Lepas tu masukkan halia. Halia semua kena masuk sikit cukup ya. Tak payah banyak sangat. Cabai pun sama. Bagi dia nak masak dalam 2 minit ya. Okay, sekarang saya nak masukkan bawang ya. Bawang pun sama. Kena betul-betul nak perang ya. Okay, tunggu sampai dia betul-betul nak perang. Ok,
Okey, sekarang dah cukup masak macam ni ya. Betul-betul nak perang ya. Okey, sekarang saya nak masukkan semua kicap ya. Okey, chili sauce. Tomato sauce. Kicap sauce ya. Okey, sekarang kita gaul ya. Gaul sebati. Lepas tu kita kena bubur garam sikit ya. Saya gunakan garam bukit secukup rasa. Lepas tu bubur vinegar ya. Vinegar dalam 1/2 sudu cukup ya. Ataupun 1 sudu pun cukup ya. Bagi dia nak masak. Lepas tu saya nak masukkan air ya. Ikut pada masing-masing ya. Nak berapa banyak air. Sebab saya ambil cauliflower besar sikit. So kuah dia kena lebih sikit ya. Kalau ambil cauliflower kecil, dia kena kurangkan kuah dia. Okey, dalam cawan ni saya gunakan 2 cawan ya. Cawan kecil ya. Tengok ya, saya gunakan cawan kecil 2 cawan. Okey, lepas tu okay, sekarang saya masukkan bawang ni ya. Kalau siapa ada capsicum boleh masuk capsicum ya. Saya tak dapat capsicum sebab tu saya tak masuk ya. Kalau siapa ada boleh masukkan capsicum ikut dengan macam ni nak potong. Macam ni ya, macam cube ya. Okey, sekarang saya masukkan air jagung ya. Okey, bancu dalam air, lepas tu kita masukkan air jagung. Sekarang saya last kali saya nak masukkan daun bawang ya. Lepas ni saya nak tutupkan api ya. Okey, sekarang saya nak goreng cauliflower ya. Tunggu minyak ni nak betul-betul panas ya. Okey, sekarang saya nak goreng ya. Okey, sekarang nak cukup masak ya. Kena masak macam ni ya. Okey, sekarang saya nak toskan minyak. Okey, sekarang dah siap goreng ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan. Masuk dalam yang kuah yang kita tadi buat ya. Tapi kuah ni tak boleh panas ya. Paling penting ya, kuah ni kena sejuk ya. Lepas tu, kita gaul sebati. Okey, sekarang dah siap gaul ya. Sekarang dah siap ya. Memang sedap ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.